Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel Lalapan Hebat TV. Oke, di video kali ini kita akan lanjutin game berandal sekolah lagi ya guys ya. Piu-piu ini misinya melawan geng wibu guys. Kemarin aku kalah anjay. Nah kan. Ntar guys, kita lanjutin guys. Aduh, aku belum kuat lawan geng wibu. Ntar guys, ini kemarin udah lihat ya. Wait guys, ini kemarin udah lihat ceritanya kan. Oke, kita gak apa-apa guys, kita lawan. Anjir, sakti amat ya udah. Ini kalah guys, ini guys. Pukul. Kita upgrade dulu guys. Lihat, kita upgrade dulu semua dulu guys. Salah aja. Terus satu yang penting kita di sini kita harus menang ya. Kata matanya sudah ter upgrade coy. Nah, ini di sini ini damage-nya biar paling tinggi coy. Uangnya udah habis guys. Nah kalah ya. Kalau pas jadi ketua geng gini ya, kita beli dulu guys skillnya. Nah ini ya, menambah attack damage. Bisa kita beli 8 terus menambah defense. Ini kita beli 10 guys, terus beli obat banyak guys, kita beli 100 ya. Oke, yuk guys, lawan yuk. Macem-macem sama game motor coy dia coy. Gimana ruangannya dah? Nah ini guys, yuk gas kan. Awas loh. Sini loh anjay, sini. Aku dia gede guys, ngalahin lo jelas easy no. Ini sakit juga dia guys. Mamam. Mamam tuh, mamam. Ada senjata beraninya. Well, cara. Dikit loh, mampus loh kesini. Sona Arinai. Gua ikutan kagak waras udah tambah lama. Master. Mampus lu, makanya nggak usah ikut campur urusan orang. Kamu suka kan sama aku tadi kata bosmu itu? Iya, kamu akan jadi pacar aku. Sorry ya, oke banget.
Ya, lu nolak gua. Mau dihajar juga kayak anak wibu itu, ha? Aku gak takut sama kamu, tahu? Jelas-jelas takut sampai nangis gitu. Padahal menang tampang aja belagu lu. Orang baik kayak lo karena fisik lu doang gak guna. Wih, jangan kelewatan lu. Sana-sana. Maaf. Sorry ya, gua kagak nyangka bakal begini. Gak usah sok baik. Ya beneran gua mah, gak maksud gua. Bohong. Yaudah, gua cabut aja kalau lu tetap kagak percaya. Tunggu bentar. Kenapa? Aku gak bisa bopong anak-anak ke ruang geng ibu dan bawa Master Daryl ke UKS sendirian. Oh, minta tolong nih ceritanya. Jadi lu minta tolong ke gua buat bawa dia ke UKS gitu. Ya kan kamu yang ngajar dan kamu doang yang ada di sini. Iya. Gue bantuin dah. Ucok membantu Angel membopong anak-anak geng ibu ke ruang UKS. Oke, ini harus pakai paketan ya guys ya. Oh, minum obat dulu guys, biar full. Cok membantu Angel untuk bawa Daryl ke UKS, kan udah tadi cok. Ruang ke UKS ya guys ya, kita harus ke ruang UKS. Di sebelah mana ruang UKS-nya? Oh, itu dia guys. Bu Siska nitip ya. Loh, anak ini pingsan kenapa? Jalan ceritanya panjang bu. Ya enggak. Ah iya bu. Yaudah, urusan gue udah beres. Oh, bisa tidur di sekolahan guys. Baru tahu anjay. Tunggu. Wih, kenapa guys si cantik ini guys? Anjay. Apa lagi? Nah, makasih ya, ternyata kamu ada sisi baiknya juga. Yoi, soalnya main menarik juga kalau gua pikir-pikir. Hah, kamu? Bukan, maksudnya gua suka sama nih anak ya. Jadi kamu tertarik sama aku? Bukan maksud gua tuh tertarik sama cara berantemnya dia. Oh begitu ya, soalnya aku kaget banget kan, mana mungkin kan kalau tertarik sama aku mah. Jadi lu udah maafin nih ceritanya. Ya bisa dibilang gitu kan, kamu udah mau bantuin dan tadi sempat ngebelain aku. Asik dah, lega dah gua. Ngomong-ngomong kita belum kenalan kan, aku Angel wakilnya geng Wibu. Anjir lu wakilnya, gue Ucok bosnya geng motor. Iya salam kenal ya. Oh iya, anak tadi namanya Daryl, dia ketua dari geng Wibu. Oke, tadi lu sempat bilang namanya sih pas minta tolong. Oh iya, aku lupa ngomongin Daryl, aku takut gak bisa bangun lagi. Gue kagak bakal mati dia. Berani-beraninya. Siapa lagi nih guys? Orang lain kenapa dah? Oh bagus guys, mati juga nih orang. Lah kau guys, orang itu. Stop, Bagas.
Anjir, Ucok bisa meninggal kalau kamu pukulin terus. Ucok baru aja kenal, masa kamu udah harus ninggalin dunia ini? Tidak ada masalah sama Ucok dan Daryl kan, Bu Siska? Iya Mel, mereka berdua keadaannya stabil. Ucok udah sadar, dia masih hidup Mel. Gue udah denger dari Angel, Bagas tiba-tiba nyerang lo kan, terus pas di lerak naik Angel dia langsung kabur. Ya nggak langsung juga sih, tadi aku suruh dia minta maaf dulu dan dia lakuin, tapi Ucoknya keburu pingsan. Terlaluan Bagas, yang ketua geng pencak silat itu kan. Yep, dia lumayan terkenal karena dia yang terkuat di sekolah. Oh, tuh bocah ketua pencak silat. Mau lapor ke BK aja. Wah, ternyata Ucok kan. Oke lah, kalau mau lebih nyaman seperti itu, jangan buat orang khawatir ya. Yoi. Bukannya tadi kamu bilang ada rapat OSIS, Mel? Oh iya tuh, sorry ya, aku harus duluan. Makasih ya Kak Rafael dan teman-teman. Ya, isalti. Aku mau cek anak-anak sekalian ke toilet dulu ya. Jadi lu mau gimana, Cok? Bakal gua hajar balik dia pakai tangan gua sendiri. Mending lu jangan gegabah, Cok, karena Bagas gak kayak yang lu bayangin. Butuh amat, pokoknya gak bakal gua lepas gitu aja tuh orang. Yaudah, gue mau infoin anak-anak soalnya mereka khawatir sama lo. Yo, thanks ya.